Rosmina, tenaga kerja wanita asal Desa Jayakerta, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, sempat menggemparkan warga Karawang atas pengakuan dalam videonya yang mengaku kerap disiksa oleh majikannya di Jeddah, Timur Tengah. Dalam videonya, Rosmina memohon untuk segera dipulangkan. Diketahui, Rosmina berangkat ke Jeddah, Timur Tengah sejak 2008 dan tidak pernah pulang. Rosmina juga mengaku, selama 12 tahun ia bekerja menjadi TKW di Timur Tengah, ia tidak pernah mendapatkan gaji dari pihak majikannya tempat Rosmina bekerja. Pihak keluarga di Desa Jayakerta sudah berupaya melakukan laporan ke Disnakertans Kabupaten Karawang. Dan surat sudah dilayangkan ke Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Damih Ibu Rosmina. Sambil memelas, ia memohon agar pemerintah Republik Indonesia membantu proses kepulangan Rosmina binti Ucang secepatnya, agar anak perempuannya itu tidak mendapatkan perlakuan yang buruk lagi. Ibu, anak ibu tuh terakhir kali ibu kontak dengan mereka kapan, Bu? Dapat 12 tahun. Nah, selama itu pernah nggak ibu nerima kiriman, Bu? Pernah, 2 kali. Berapa jumlahnya? 64, 2 kali. Itu 2 tahun. Nah, 2 tahun lalu? Iya. Terus sampai saat ini? Ya, saat ini sekarang nggak ada kabarnya lagi. Nah, harapan ibu pada pemerintah apa, Bu? Minta apa? Minta ditolong diurusin. Minta diurusin, ya? Iya. Awalnya setelah 12 tahun tidak ada kabar, ya pertama ada sih ada kabar yang dua tahun itu dia mengirim ke ibunya, tapi setelah 2 tahun itu kabar tidak ada lagi sampai ke 2020. Nah, terus kemudian kabar itu muncul dari rekan aliansi BMI yang bermarkas di Jeddah dan di Mekah, dipublikasikan lewat TV atau lewat media Karawang. Akhirnya kami bersama keluarga tahu dari itu, makanya kami bereaksi lagi. Kami udah lama menunggu kabar itu. Akhirnya kami dan keluarga memutuskan untuk ke Disnakertrans Kabupaten Karawang mengadukan nasib keponakan kami agar keponakan kami bisa dipulangkan dengan selamat. Karena selama ini kami untuk komunikasi aja susah. Jangankan kita ngobrol lewat telepon, itu menurut kabar tidak dikasih sama majikan. Itu